Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru dan orang tua yang ada di rumah, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mempola anak agar mereka tidak mengalami yang namanya blessed, boring, lonely syndrome, angry, stress, and tired. Dan tentunya kita harus memiliki kiat-kiat khusus sehingga mereka betah, sehingga mereka mencintai kita dan kita menjadi idola untuk anak-anak kita. Oke, so kuncinya adalah atau kiatnya adalah lihat. Satu, bagaimana orang tua dan guru mampu menciptakan lingkungan belajar dengan 4 F. Fun, focus, fresh, and friendly. Coba kita selalu asik, selalu fokus, selalu segar, dan selalu bersahabat dengan anak-anak karena anak adalah sahabat kita. Salam syukur.